Dah habis. Air yang sempur. Tapi bila pada tahun 72, 73, 71, suaranya agak kembang sikit. Tuan tuan perempuan cakap pun berani ni je lebih. Macam lagu Uda dan Dar. Bagi muzik sikit, saya suka lagu ni. Keroncong, keroncong. Apa key yang tu? Ah. Uda dan Dar. Kau main tipu aku bagi key tinggi juga. Okey, sabar nambah. Yang punya amun kau orang sabar. Itulah Datuk Siti Ramli cukup unik tuan-tuan perempuan. Sebab itulah dia sendiri mengatakan, aku akan hidup 1000 tahun lagi. Kalau kita cakap macam tu, kau gila lah. Apa dah hidup 1000 tahun lagi? Tapi Piram ini boleh cakap dan kita sendiri boleh percayakan itu, kata-kata itu. Kita lihatlah hari ini. Dan baiklah, sedang hadirin yang romantis sekalian. Mungkin ada filem-filem yang Piram ini tidak mengarah, tapi Piram ini diundang di dalam filem tersebut. Salah satunya ialah filem Dajjal Suci. Dan di dalam filem ini, lagu-lagunya agak kurang dinyanyikan di pentas-pentas hiburan dan juga di majlis-majlis. Dan pada malam ini, saya akan cuba memperdengarkan kepada hadirin dan hadirat yang saya hormati sebuah lagu yang agak sedikit kasar bunyi tajuknya. Lagunya berjudul Main Majong. Siapa tahu Main Majong untuk orang Cina. Kalau cerita Tiga Abdul, Madu Tiga tu, ah, hutang baju Melayu ke mana, bah? Kan? Apa kau dibangun ni, tak tiba-tiba tak nasib main majong aja, bah? Ah, itu dia main majong. Lalu biasa mainnya orang Cina. Mainan ni tak bagus. Tapi kalau mengikut tajuknya, bunyinya kasar. Tapi sebenarnya mempunyai maksud yang cukup mendalam. Jadi kita perdengarkan lagu ini. Kalau bila tak lupa rumah tangga,
Anak-anak pun tak ke mana, suami dah ke mana, isteri dah ke mana. Barulah jadi macam cerita anakku Ustaz Ali. Ha, macam mana cerita anakku Ustaz Ali? Bapak yang salah dengan orang ini, Pak. Jika 10 tahun dulu bapak jadi Ustaz Ali begini, mungkin Ustaz Ali menjadi baik, Pak. Tapi sekarang sudah terlambat, Pak. Sudah terlambat. Bapak didik Ustaz Ali dengan cara babi buta saja. Segala apa kemauan Ustaz Ali bapak tunaikan. Segala apa keinginan Ustaz Ali bapak sempurnakan. Sehingga Ustaz Ali sanggup menipu bapak. Nipu untuk memberikan diri, Pak. Tapi sekarang bapak sudah tidak mampu. Ustaz Ali sudah jadi gangster. Yang paling terbesar sekali di kota Singapura ini, Pak. Ya, bukan saja Rokiah, Pak. Malahan ramai lagi gadis-gadis yang telah menjadi mangsa Ustaz Ali. Bapak, ciao. Itu yang mahal, tuh. Itu kejadian dah kahwin. Belum kahwin pula lain cerita. Duduk rumah sebelah-sebelah. Ah, mulalah. Apa saja nak rumah sebelah dia nengong-nengong-nengong-nengong tengah malam tak tahu kau nak tidur kan apa kan. Eh, rumah sebelah. Apa saja yang kau megah malam-malam buta ni tak tahu nak tidur kan nak apa kan. Kita depan, kita depan, kita depan, kita depan. Hei, kau ingat saya rumah sebelah. Awak yang hang jolok belum hang terjelai ke juntai ke bilik aku. Hang tariklah balik. Ngahai. Oh, hang ingat ini lusah lah. Ya? Ini belum pinang lah. Apa sampai lusah pada dia? Tak pedang. Baiklah. Jadi sidang hadirin yang mati sekian pada malam ini. Saya percaya mungkin ramai ada di antara pada malam ini yang boleh nyanyi. Siapa yang boleh nyanyi angkat tangan? Cakap lawa. Dalam gambar-gambar yang besar-besar tak angkat tangan. Hang yang angkat tangan ke? Hang main sini? Berani? Ah, main. Hang main sini lah. Ha. Ah. Oh, hilang kepala gue. Gue tak nampak. Baiklah, saya percaya. Boleh tak saya mengajak anda semua menyanyi? Boleh? Tak susah, senang saja. Kalau saya sebut Yoli Boba Yoli Baba. Satu, dua, mula. Tak payah yang ujung tu, itu yang mula tu saya. Yang Ali tak payah, saya Baba je. Yoli. Okey, ada satu part lagi. Saya pun dah lupa apa part itu. Tapi saya percaya ada semua boleh menyanyi. Apa kata? Okey. So, sebuah lagu yang dipetik dari filem Ali Baba Bujang Lapo. Jadi saya percaya anak-anak semua boleh jadi penyamun malam ni. Boleh tak boleh? Bagus, penyamun-penyamun. Dengarkan. Terimalah. Ya Habibi, Ya Ali Baba. Okey. Get it, get it. Saudi Arabia. Boleh saya nak nampak tangan apa kita? Ya, sebelah sini. Wahai Ali Baba, orang yang budiman, murah hatinya pada tiap insan. Banyak harta di kurang kaya baru hidup mewah di senang dan banyak uang. Wahai Ali Baba, kerjaanlah manis terbahasa bijaksana. Yang ini saya nyanyi, yang kedua baru dulu ya. Agak senyumlah sikit ya. Ayo manis lah, mau ya cantik lah.